Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau tes grouping dari Mimis Jawara Asupati ya. Kita tes grouping dengan unit Mauser UD32. Ya, ini sekalian review unitnya ya. Ini adalah Mauser single shoot dengan 3 track, laras panjang 65, teleskop Basnel. Untuk keterangannya nggak tahu ya, ketutupan ini. Dan kita nanti shoot pakai Mimis Jawara, bentukannya seperti ini. Lumayan rapi ya. Kita pakai unit Mauser dengan kapasitas angin di 2700. Untuk target sekitaran 11 meter ya. Ya, karena jaraknya dekat sekali. Tapi nggak apa-apa. Oke, jangan di skip-skip, tonton terus videonya. Oke, target ada di kertas itu, dan itu hitam-hitam itu titik matinya ya, atau tanda. Oke, kita coba shoot teman-teman. Kita zoom, nah skin ya. Kita main di track 1 ya. Oke, tembakan pertama. Oke, lupa buka kunci safety-nya. Oke, tembakan pertama. Ah, berada di atas ya. Tembakan kedua, oke. Tembakan ketiga, oke, masuk. Oke, tembakan keempat. Oke, masuk lagi teman-teman. Oke, tembakan kelima. Wis, masuk lagi dong. Kalian bisa lihat teman-teman perkenaannya, sangat rapat sekali. Oke, sekali lagi ya, tembakan ke-6. Oke, masuk lagi. Mungkin itu groupingnya sangat bagus untuk berburu. Oke, kita ambil dulu ya untuk targetnya. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil dari groupingnya tadi ya, sejari kelingking ya, sekuku. Ini sangat cocok aja ya kalau buat berburu tupai dan burung terkukur ya. Nah, ini mungkin mimisnya agak yang pas, enggak presisi. Oke, jadi seperti itu ya untuk hasil grouping dari Mimis Jawara.
ini harganya lumayan murah ya. Mis kotakan tapi ya rapi banget. Biasanya kan ada yang enggak rapi ya, atau bobel-bobel kayak apa ya, cetakannya itu gak rapi pokoknya. Dan ini beratnya nggak tahu, gak ada tulisan beratnya ya teman-teman, cuman ada kaliber, terus ini ada extra heavy pellet, ini made in Indonesia. Untuk anginnya berkurang di 2000 berapa ini, 500 dikit ya, 540 atau 50 mungkin. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu, semoga kalian puas dengan videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya mendukung channel ini ya. Mungkin next kita akan ganti peluru atau coba peluru yang lain. Oke, see you next video.